Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Cikgu Hamidah binti Mustafa akan membentangkan kajian tindakan bertajuk Kaedah Mengingat Rumus dan Konsep Ekonomi melalui Kipas Ilmu yang dilaksanakan di kalangan pelajar SSE 5 Kolej Tingkatan 6 Kulit. Objektif kajian saya ialah untuk meningkatkan kemahiran menentukan rumus yang sesuai semasa menjawab soalan berbentuk perhitungan serta memahami maksud konsep-konsep ekonomi. Dan objektif khusus saya yang pertama ialah mengenal pasti maksud konsep yang tepat dan yang kedua menghitung dengan tepat dan cepat. Baik, kumpulan sasaran ialah pelajar Kolej Tingkatan 6 Kulim terdiri daripada pelajar SSE 5 seramai 34 orang. Mereka terdiri daripada 5 orang pelajar lelaki dan 29 orang pelajar perempuan. Berdasarkan praujian didapati 3 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan sangat lemah dalam penggunaan rumus semasa menjawab soalan berbentuk perhitungan. 25 orang pelajar berprestasi sederhana. Untuk menyediakan kipas ilmu, pertamanya kita perlu mengarahkan setiap pelajar untuk menulis rumus berdasarkan konsep yang diuji. Jadi dalam kajian ini, saya menguji pelajar untuk menghitung pendapatan negara menggunakan kaedah perbelanjaan. Langkah yang kedua, pelajar-pelajar akan menyenaraikan rumus yang sepatutnya digunakan semasa menghitung pendapatan negara menggunakan kaedah perbelanjaan. Dan apabila pelajar gagal menyenaraikan rumus yang sepatutnya dilukis pada langkah satu di atas kertas warna, maka mereka akan membuat pembetulan dengan merujuk sumber-sumber bacaan yang ada. Baik, langkah yang ketiga, kertas warna yang telah ditulis oleh pelajar dengan rumus untuk menghitung pendapatan negara tadi, contohnya komponen C tambah I tambah G tambah X tolak M akan memperolehi KDNK harga pasar. Dan apabila butiran yang kedua pula melibatkan PFBLN, maka pelajar akan mendapat KNK harga pasar. Dan untuk mendapat KNK harga faktor, maka pelajar sepatutnya menulis subsidi dan juga cukai tak langsung. Dan sekiranya pelajar masih lagi mampu meneruskan, pelajar akan menambahkan butiran susut nilai supaya dia mendapat KMB, kos faktor. Dan apabila pelajar gagal menyenaraikan langkah-langkah tersebut, maka pelajar akan membuat pembetulan. Kertas di atas kertas warna yang berwarna hijau. Dan kertas-kertas warna tadi yang telah ditulis dengan info-info akan digunting dan dilekatkan pada kipas plastik dan kipas kertas. Sekiranya masih lagi gagal, maka pelajar akan ulang langkah 1 dan 3 untuk menyiapkan kipas ilmu dan juga kipas konsep yang seterusnya. Baik, berikut adalah cara-cara pelaksanaan di mana pelajar akan menulis, menggunting dan melekatkan info tadi di atas kertas warna dan melekatkannya pada kipas kertas dan kipas plastik. Baik, inilah kipas rumus dan kipas konsep yang akan dapat dihasilkan oleh pelajar, iaitu daripada kipas yang kosong begini. Maka setelah dilekatkan dengan kertas-kertas warna, maka kita akan dapati bagi pelajar ini, sekiranya terdapat kertas warna berwarna hijau yang banyak, menunjukkan bahawa pelajar ini telah melakukan 4 kali kesalahan. Dan kesalahan ini perlulah diingat oleh pelajar supaya tidak diulangi untuk PDTC akan datang. Jadi berdasarkan kipas yang disediakan, selagi masih banyak kertas yang berwarna hijau, bermaksud pelajar ini perlu lebih banyak membuat latihan ulang kaji. Baik, inilah hasilnya kipas ilmu.
ada dua bentuk, iaitu kipas plastik dan kipas kertas. Baik, untuk melaksanakan kipas ilmu ini, kita sepatutnya jangan takut untuk mencuba. Kerana PDPC yang menarik biasanya akan diingati oleh pelajar. Idea untuk menyediakan kipas ilmu ini tercetus apabila anak-anak didik saya sentiasa merungut tentang suasana yang tidak selesa di dalam kelas. Agak panas apabila PDPC pada waktu tengah hari. Dan pelajar biasanya akan menggunakan buku untuk dijadikan kipas. Maka bila saya melaksanakan kipas ilmu, maka pelajar ini masih lagi akan mengipas-ngipas di dalam kelas, tetapi kipasnya lebih berilmu, dilengkapi dengan rumus dan juga konsep. Jadi dengan itu, sekian terima kasih. Diharap kaedah ini dapat membantu anak-anak didik yang lain. Walaupun kaedahnya agak ketinggalan, tetapi suasana yang seronok dapat diwujudkan. Sekian terima kasih.